tutorial thumbnail dengan Canva dari phone bimbit. Pertama, buka aplikasi Canva. Kemudian, type thumbnail di ruangan search. Pilih YouTube thumbnail dan kemudian boleh scroll ke bawah untuk mencari thumbnail yang disukai. Tekan thumbnail yang dipilih, kemudian tekan edit. Klik teks untuk ubah perkataan. Juga boleh diubah font, warna, kedudukan, spacing dan lain-lain. Contohnya channel Cikgu XYZ. Kemudian tentukan font yang juga contohnya kedudukan di kiri, kanan ataupun tengah. Setelah itu tekan design untuk ubah warna. Warna boleh diubah mengikuti warna kegemaran masing-masing. Contohnya, mengubah warna biru menjadi merah. Kemudian boleh berubah ke bentuk seterusnya dan juga mengubah warna. Daripada contohnya, kuning menjadi hitam dan merah menjadi hijau. Kemudian tekan plus start image dan tekan gallery. Scroll ke bawah untuk mencari image. Tarik image ke sudut tertentu. Setelah itu tekan plus dan tekan teks untuk pilih teks. Edit teks, contohnya untuk memberi tajuk tentang tutorial. Okey, contohnya tutorial Canva. Dan setelah itu warna font boleh diubah. Saiz dia juga boleh diubah. Dan juga spacing antara huruf dan juga ketinggian line itu. Seterusnya untuk mengubah warna, contohnya dari hitam menjadi warna biru. Kemudian tekan save. Dan pilih save as image. Boleh share di social media atau disimpan di telefon bimbit. Sekian, terima kasih.